Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kita main ke kandangnya Mas Wiki lagi. Ini agendanya nopo Mas Wiki? Nyukur domba. Oh, nyukur nggih. Niki ndamel nopo niki Mas, cukure Mas? Pakai Bauron S1 Pro, Mas. Niki nggih. Wah, mesen iki pisan. Tak kira lek cukur nggih gunting nang Mas. Gunting lama, ya? Mas, kalau gunting. Oh, tapi iya. Niki gambare kirek, Mas. Ya ini ya, sebenarnya untuk kira anjing, cuman bisa untuk domba kok, Mas. Ternyata ini buat domba ya, kita bisa. Kasih tutorial nyukur. Sebelumnya itu Mas, ini dicukur kenapa Mas? Karena kan jadi nyukur ini Mas, nyukur bulu itu banyak kelebihannya Mas. Selain mengurangi kutu, juga cepat gemuk Mas, karena memang kan sebagian gizi itu untuk mengklimisnya bulu kan. Jadi domba ini dengan rutin meminyaki bulunya Mas. Oh, loh, kayak gini sebenarnya masuk nih bulu ya. Di sela-selanya kayak ada minyak gini, Mas. Jadi maksudnya energi yang diserapmu malah melayu nih bulu sebagian. Iya. Bagian lari untuk mengklimiskan bulunya. Jadi lek ngene kan ketok kayak rigging gitu. Ganteng lah ya toh. Lagi lek dicukur nganu malah gundul toh. Wah, kok rasta Mas. Lah lek ngene kan koyo enek rigi-rigine. Lah. Tapi tetap secara kesehatan enak diiku ya, Mas ya. Enak dicukur. Dicukur ya. Nyukurnya biar Mas, di lunggone neng kayak. Jadi gini Mas, kayak biasane ikat kaki nih. Nah, saya Mas sorry mau gak mau kesal, balian nanti kalau deblak nih malah. Gak ngemasi. Saya mau berdiri gini ya. Ya. Terus dicekel mana nih? Kaki yang ini Mas. Oh, kaki sing biru ya? Ya. Lah, wis lunggung ini iki lebih enak ya. Diikat kakine. Kalau saya biasanya lebih suka ngikat Mas daripada nyukur berdiri karena polah terus. Kalau diikat gini kan enggak bisa polah dia. Biasanya ini iki lek cara ning tukang cukur nang kene wong-wong lek pamit diikat ini ya ora cukur karo dolanan HP lah ya Mas. Wah. Produse ben gak obah iki. Iki di, oh sendiri bisa ya. Ini sebenarnya penak, cuman karena wedhuse agak roso yo mulai rada angin. Dia lho Mas wedhuse. Iki pejantan ya? Jantan Mas. Teksel ya? Teksel. Paling mudah nu nyukur wedhus teksel Mas, karena memang bulune wol jadi cukur-cukurannya mudah. Oh, memang bulune penak ya dicukur ya. Bobotnya piro lho Mas? 80-an Mas. 80-an ya. Ini dijual juga toh? Ya dijual. Lek sebelum dicukur regane piro lek dicukur biasane mundak. Oh Mas, sama Mas. Sama ya. Jadi gini Mas, tutorial nyukurnya dari kini langsung digaris sampai ke pangkal ekor. Oh, garis dhisik ya. Iki dincep ning ngono ya apa piye Mas? Apa diukur-ukur? Diincepne ya. Jadi enggak melukai ya maksudnya pang diincepne. Enggak melukai karena kan ini kan sistemnya geser ngonengen gitu Mas. Enggak kayak pisau cukur yang langsung kena kulit gitu loh. Jadi mek obangi wonengen. Iya, jadi enggak bakal luka kulite. Mesin ini sampai piro loh Mas? Ini 375 free ongkir Mas. 375 free ongkir ya. Sampeyan yo podo dodol. Yo kalau ada yang ingin beli ya saya layani. Tiba-tiba enak, itu didelok misalnya mesinnya. Mau enak ya tiba-tiba? Duh, mudah sekali tuh Mas. Oh ya Mas? Daripada pakai gunting. Bangga gunting. Nah, setelah sampai belakang gini Mas. Kok buntut apa-apa wih? Ya sampai sini lah. Oh, kok no? Habis itu di, nah, geser sini. Iya. Loh, enak, gak effort teman-teman. Enak lagi, lek gawe gunting prosoku bisa ngapa loh di tangan ini? Ya setengah jam lah kayak mari Mas. Saya dulu pernah kayak mesin saya anu Mas ada trouble. Pisaunya waktunya ganti, saya paksa nyukur pakai gunting. 2 jam Mas. 2 jam ya. Domba kecil. Padahal cilik ya, rong jam. Ini iki jasa cukur nih ya Pak Mas. Loh, jasa cukur bisa Mas. Biasanya piro Mas? Kalau di sini kurang lebih 10.000 per ekor. 10.000 ya, Pak. Lali aku tuku mesinnya terus buka salon ya po enak tonggo Mas. Ya, enak Mas. Udah ya, banyak yang buka kalau di sendiri nih. 10.000 ya satu domba ya. Per ekor. Toko mesin 375. Saya kemarin juga sempat
anu nyukur sewa kan? Jasa cukur iki nerima neh pegak iki sampean apa nih sewa mas aku nyewa jasa cukur emolan oh sampean nyewa ya terus iki akhirnya nyukur dhewe iya wah enake tuku 375 jadi ini kan agak anu tau bisa diminyai pakai sunlight lek rada serat pakai sunlight. Oh, ganggil ngoklentik ini kayak ya? Enggak, lah. Sunlight ya. Oh, iya. Enggak sudahan lagi. Malah penak neh. Walah. Boten, boten. Manuk itu ning jero apa atasan? Pucuke manuk. Ben tak potong pira? Boten. Boten. Iki mau 375 ya, Mas? Aku... Ini saya kemarin habis mesin satu itu setelah menyukur lama pirang tahun ya, 2 tahun lebih mas, yuh. Baru beli lagi. Awet nih berarti ki? Awet mas. Larang tahun ya tagih buka jasa potong 10.000 lek peng nih yo, berarti lagi. Iya mas. Ya, ini loh teman-teman ternyata di dunia perdombaan ini ada satu lowongan pekerjaan yang mungkin bisa digeluti. Belum banyak dilirik. Belum ya. Lek normalnya sedino nih saya nyukur piro mas? Kalau yang sudah pro-pro ya 20, 30, sampai 50. 50? Wah, sedino 500.000 ini. Itu yang sudah pro, kalau saya kan wis. Yang memang fokus deh ya. Iya. Pemotongan domba. Kalau saya kan ya wis domba aku tak cukuri sendiri gitu. Lek 500 berarti ya sedino ya langsung pulih ini modal ini. Lah. Iya deh, telur itu 5. Ini gak apa-apa ya mas? Gak apa-apa mas. Karena kan kulit dari tekstil ini kan sebenarnya itu tipis tuh mas, nggak yang kuantil gitu, terus lembut, jadi agak merah gitu. Kalau agak seret dikasih ini lagi. Iki ya oke toh ya gak kelarin mau kelarin gak bengak bengok lagi mau. Nggak kelarin mas emang kan. Nggak takut kejebol kena kulitnya gitu. Nggak. Ini tadi dipepetin ya mas ya. Tak pepetin terus loh. Pepetin terus. Jadi gak boleh ragu ya iki. Gak boleh ragu. Pokoknya. Oh, apa jenisnya? Ragu-ragu malah biasanya banyak luka he. Murah pak? Nggih, termasuk murah. Murah kalau jasa cukur. Jasa cukur 10.000 teman-teman. Ini salah satu lapangan pekerjaan. Prospek di domba. Prospek. Ini berarti cukup gendul kan gendul toh? Iya, gendul. Ini domba jenis teksel. Domba ini sampai piro mas ini mas? Domba ini 37 mas ini pejantan. 37 ya? 3.700.000 bobotnya tadi 40-an ya mas ya? Bobotnya kurang lebih 40. Usia piro toh ini mas? Usia 1 tahun setengah mas, polos pasang. Oh siap kawin ya? Iya. Oke. Saya biar santai. Ya. Tadi habis tengah di piringan dhisik ya. Piringan. Loh ya. Bulunya pasien tiga apa, Mas? Kalau di sini karena memang belum ada industri ini ya dibuat pupuk mas. Oh dibuat pupuk ya? Ya masih pupuk memang peruntukannya. Belum terlalu dimanfaatin ya? Untuk wool masih belum ada mas industri wool di Indo. Aku kira sama ngejaket di wing no. Apa nah, pak? Untuk menghilangkan baunya pak yang sulitnya. Jadi untuk menghilangkan bau dari ini luama. Kemarin yang sudah coba untuk menghilangkan bau itu Mas Andi Wates, ternyata belum bisa. Sebenarnya kan bisa buat ganti dakron toh Mas. Bantal ya. Iya. Tapi baunya itu ya Mas ya masalahnya. Paling cepat paling buat bantal dakron itu gantinya pakai bulu ini cuma mana. Asalkan baunya bisa hilang. Untuk menghilangkan baunya yang sulit. Ya untuk menghilangkan baunya. Oh dari tengah, pinggir, terus ekor ya mas ya. Ekor ini dihilangin dulu mas.
paling berapa 20 menitan ya. Ya paling muncul. Ya gak sampai entek ya gak apa-apa gitu. Kalau kan memang lama mungkin bisa di-cut dulu. Gue di-cut ya. Sik ben iringan sik. Kalau umpama request dibuat bisa, Mas? Bisa. Biasanya saya bentuk singo. Oh, karena memang teksel ini kan biasanya gundul loh. Aku hari ini aku singo dulu. Nah ini terus dibalik. Dibalik Mas. Saya biasanya balik lewat kaki gini. Oh balik. Ya karena memang jumbo harus agak rekoso kalau cilik ya harus diulak balik Mas. Ya. Iya. Nah, biasanya panikan domba ini. Enggak harus pakai oli pelumas gitu, Mas. Iya, karena biar licin. Nah. Oh, maksudnya kalo iki enggak perlu oli ya? Kalau pakai oli mesin gitu, mamane. Bisa, Pak. Cuman kan ini kan bulunya berminyak sebenarnya. Jadi ngilangin minyaknya ya pakai sampo. Sabun, sunlek. Sunlek ya, oh makanya kok pakai sunlek karena bulu ini mengandung minyak ya. Apa ya arane? Masa ketombe Mas? Cing di. Biasanya ketombean, ada yang ketombean juga domba ini. Oh ya balik mana? Di fungsi apa sih fungsi lainnya cukur Pak? Selain apa mau penyerapan pakan? Biar kita bisa mantau Mas kondisi BCS domba ini. Bagus apa enggak badannya, gemuk apa kurus? Enggak ya. Karena kalau biasanya ketutupan bulu kan kadang terlihat gemuk, ternyata setelah dipegang kok kurus. Iya benar. Apalagi kalau orang beli buat daging. Wah itu. Ternyata itu fungsinya. Beli bulunya low obat. Setelah dibedeti, disembelih kok gak ada dagingnya. Ini kan fungsinya kan ya biar terlihat badannya gemuk, kurus. Berisi apa enggak, kalau enggak berisi ya di tergemukkan gitu toh. Lagi pula kan Kediri kan cuacanya agak panas tuh Mas. Bayangnya panas baru nih jaketan. Sumuk. Mas, kemarin aku juga denger katanya merino juga itu harus dicukur ya, Mas? Merino harus dicukur rutin, Mas. Kalau nggak dicukur, biasanya yang full bulu jadi nggak full bulu. Biasanya beli sudah full bulu mukanya. Iya. Setelah dingoni di tempat Kediri nih ya, Mas, yang awalnya panas. Satu tahun, dua tahun gitu bulunya hilang. Radadan. Adan. Dikacek, toh. Oke, kita lanjutkan videonya. Ini sudah mau selesai ya, Mas? Mau selesai, Mas. Sudah mau selesai. Benernya paling enak nyukur ini dombanya di dusi dulu, Mas. Oh, dimandikan dulu? Mandikan dulu, Mas. Biar nggak seret-seret. Ini kan memang kan banyak minyak itu. Pernah gede enggak Mas gini? Bolak-balik dulu. Setelah tahu triknya ya enggak. Dulu karena apa biasanya kalau gede itu Mas? Dulu kan biasanya kulitnya anu tuh Mas. Sensitif terus kegesek dikit gini. Oh iya. Kalau kenemenan meteke Mas atau nekennya kenemenan. Pokoknya itu dipepetin tapi yo enggak. Ya sanggang-anggang gitu. Enggak terlalu mepet-mepet banget, enggak terlalu ditekan alat cukurin. Kalau kita tekan go ini ya iritasi Mas. Merah-merah kulitnya. Ya ciri-ciri teksel yang bagus kan kalau ketekan kena tekanan dikit kulitnya kan kayak gini Mas. Domba lokal enggak ada yang kayak gini. Iya. Selain teksel merino. Bukan karena energi ya Mas. Bukan, karena memang merahnya merah. Ini memang karena dia warna seperti ini teman-teman. Karena kulitnya bukan merah. Karena alergi. Kelebihan teksel lagi kan anu Mas. Apa Mas? Kelebihan nyukur maksudnya. Kelebihan cukur bulu kalau misal ada skabies bebek. Itu gampang marine Mas setelah dicukur. Oh, karena itu ya. Skabiesnya kan ketutup bulu awalnya. Ya, terus kok tahu-tahu merambak banyak kita tanpa tahu kan.
Iya, makanya tadi ketahuan kan tiba-tiba banyak sekali biasa. Biasanya saya dulu pernah, Mas. Iya. Domba Garut enggak saya cukur. Iya. Tahu-tahu sebadan skabies semua. Wah, itu. Jadi kayak umay tumo ya. Iya. Jadi sarang itu mau akhirnya harus dibabat dulu ini. Wes. Sudah selesai, Mas. Selesai, Mas. Hitungannya iki mau yo gane 20 menit toh, Mas asline. Padahal yo enggak terlalu pro saya. Iya. Kalau yang pro-pro tukang cukur cepet, Mas. 20 menit apa mau sak wedhus ya ora leren sak jam entuk telung wedhus. Itu yang sudah pro sak jam oleh papat, Mas. Oh, sak jam iso entuk papat, Mas. Oh. Ini tinggal dilepas ngono taline. Kesih seten ya iki. Rada kesih seten. Biasane naline gak gini karena memang di depan kamera rada bingung, Mas. Karena tadi rada berot-berot. Domba berot lah. Nah. Oh ya. Berot malah nyiseti malian. Nyiseti, Mas. Sudah, Mas. Iki dicabut ini lho. Enggak usah. Ayo. Eh, tangi. Paling sanggup penai, Mas, ya. Isi semalam. Aku tidak gerah lagi. Lah ini tidak gerah lagi. Dan ini juga dijual, teman-teman, 3.700. Jantan Texel coil sepasang. Coil sepasang ya. 37 siap breeding. Siap pacak. Siap menjadi idola betina-betina 36. Ini ya cek lemu loh, Mas, ini masih pun ketok butuhnya malah lemu nih. Ini gembok, Mas. Ya. Gemuk, muda, ganteng, putih, itulah. Iya, itulah. Dan sekedar informasi, Texel ini ternyata aku mau moco-moco asalnya teko Belanda loh, Mas. Loh. Teko pulau Texel. Kakek moyangnya KTP Belanda. Belanda loh. Oh, mungkin biyen digawa penjajah Belanda ya? Enggak, Mas. Ini zaman dulu, Pak. Oh, Parto. Oh iya, sorry. Kami memang ternyata asalnya teko Belanda. Iya, memang asalnya dari Belanda. Lah merino mau teko Inggris enggak juga aku mau macam apa? Merino kalau teko kuwi lah. Enggak, Mas. Spanyol. Spanyol malah. Itu nganu, Mas. Dengan sampai kok kene. Yo. Nah ini. Nah itu. Nah itu. Texel. Siap breeding. Kita balik dulu, Mas, dulu alatnya mau, Mas. Ini tempat pelan. Kita lihat alatnya tadi 375 ini apa itu, Mas? Dapat ini setelan clipper. Ini dipakai apa? Ini buat nyetel ngano, Mas. Jadi kita nyukur biar kesetel bulunya berapa mili gitu toh. Ini tapi enggak pernah saya pakai kalau nyukur domba. Oh, domba enggak dipakai ya. Ini biasanya buat anjing gitu toh. Nah. Ki corongan wis enek. Pendek pirang senti lah kayak gitu. Ini dapat minyak. Ki minyaknya. Minyak. Buat... Aku rasa ndek pikiran. Minyak bulus lah. Bukan minyak bulus ya? Bukan, ini minyak anu. Wis buat minyak ini. Buat minyak mesin ya. Oh, sing tadi misalnya minyaknya habis pakai tadi. Pakai anu, pakai Sunlek. Sunlek bisa ya. Kayak biasanya juga pakai minyak lentik, Mas. Minyak lentik ya. Minyak sayur. Lek minyak bulus enggak bisa. Mahal soalnya minyak bulus harganya. Jadi 375.
nanti turun. Yang anu bisa sih. Oh ini ya. Ya, ada buat nyapu ini ya, buat itunya. Ya mungkin pisaunya dapat dua toh? Pisaunya dapat dua, Mas. Pisau ada dapat spare satu. Hmm? Jadi caranya lepas pisau kayak gini, Mas. Oh, Mek, ngono tok ya. Balik ini mana engko? Anu. Balik ini. Pasangnya agak sulit memang kalau baru. Hmm. Kalau second kan sudah cleaner dibuka-buka, Mas. Oh. Ya, ini ada setelan panjang pendeknya. Panjang apa niki? Pisau nih. Pisau nih kan. Oh, ya biasanya domba bisa ini 2 mili. Saya setel 0,8 biasanya. 0,8. Ya. Oh. Ini caranya nut buka. Mak di tok ning ngono ya. Misal kok pakai baru. Ya ini tinggal nang. Oh, dicepne kok ngono. Iya, guys, gitu. Nah. Oke. Enak manual buke juga. Ada manual buke. Harganya 375 ya, Mas ya. Iya, Mas. Ya wis iki mau tadi udah ya. Ya, untuk dulu untuk konten cukur-cukurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.